Halo traders, Mr. Setiawan Vibis News. Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Vibis News untuk hari ini. Harga emas turun tajam pada hari Selasa dengan baiknya minat terhadap risiko dari para trader dan investor pada awal minggu. Selain itu, penurunan yang besar dari harga minyak mentah di NYMEX di bawah 100 US dollar juga merupakan faktor bearish bagi pasar emas. Emas berjangka kontrak bulan April turun 23 US dollar ke 1928 US dollar per troy ounce. Pasar saham global kebanyakan turun dalam perdagangan semalam. Indeks saham Amerika Serikat mengarah bervariasi pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Secara keseluruhan, minat terhadap risiko para trader dan investor tetap tinggi. Namun ada seberkas sarapan yang menekan harga minyak mentah dan harga emas jatuh dan membuat yield obligasi Amerika Serikat naik. Pembicaraan damai Rusia dengan Ukraina terus berlangsung meskipun Rusia melanjutkan kampanye perangnya melawan penduduk Ukraina. Selain itu, ada laporan pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan China mengenai konflik Rusia-Ukraina yang dipandang konstruktif. Support terdekat menunggu di 1922 US dollar yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1910 US dollar dan kemudian 1900 US dollar. Resisten terdekat menunggu di 1950 US dollar yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1957 US dollar dan kemudian 1972 US dollar. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu, salam Vibis.